Pada hari ini kita akan melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban EM, inisial EM, yang terjadi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 6.30 pagi. Ya, kami bacakan. Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 6.30. Adegan pertama, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat pagi, korban Ejon Manik datang ke tempat tinggal yang diketahui ditempati oleh para tersangka, yaitu tersangka Daeng dan tersangka Wati, yang beralamatkan di Jalan Raya Caman Utara, Kelurahan Jaga Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Yang di untuk memastikan korban tidak berdaya, tersangka Daeng menginjak-injak ke bagian dada korban sebanyak 4 kali. Berarti gasnya masih kepegang? Ya. Gimana caranya? Yaudah kayak gitu. Setelah tidak berdaya dan dimasukkan di dalam karung dan plastik, dibuang di tepi Kali Jati Bening, samping tanah kosong PT Albaraya. Satu orang ke sini 22C. Kemudian tersangka Daeng membuang mayat korban yang sudah dibungkus plastik ke dalam Kali Jati Bening.